Kecamatan Madura TV, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meninjau lokasi banjir di Sampang. Saat tengah malam, rombongan Wagub dan Forpimda setempat ini langsung menuju lokasi di area dataran rendah yang terendam banjir, yakni di Jalan Panglima Sudirman. Selain meninjau lokasi banjir, Gus Ipul menyempatkan diri mengunjungi tempat pengungsian warga yang rumahnya terendam banjir. Di lokasi pengungsian, Gus Ipul terlihat terharu saat melihat banyak balita yang harus tidur di trotoar depan toko. Gus Ipul mengatakan korban banjir sangat membutuhkan uluran tangan banyak pihak. Bantuan bagi pengungsi tersebut terutama pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Belakang sini sungai juga. Dari sana. Berita ini dipersembahkan oleh Wira Raja Group Padamu Negeri. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.